Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam Off the Record. Ini perbincangan membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Her Subono Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini tentunya dengan Yes. topik-topik yang hangat, bahkan Yes. panas, Mas Ya, Hersu. ada topik, topik lanjutan yang kemarin, yang saya kira ya, lanjutan kemarin itu soal pembulian dokter yang sampai kemudian meninggal dunia. Saya lebih memilih itu ketimbang kita menyebutnya bunuh diri atau apa, karena kita belum simpulkan ya, karena ini bagaimanapun dia ini korban kan, begitu ya Mbak Agi. Terus mudah-mudahan memang meninggalnya karena cara meninggal yang wajar gitu ya, dan insya Betul. Allah kalau dia meninggalnya wajar, dia akan sahid karena dia itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan mencari ilmu, apa ya ini sebutnya, Ibnu Ya. Sabil kalau tidak Ya. salah itu ya, ya ya Sedang belajar dan sedang beribadah Ya, bagian dari ya, ya, itu. ya. Yang kedua soal akhirnya ini kita, baik kalau yang ini kita singgung sedikit saja karena besok upacaranya itu paskibra itu sudah boleh pakai jilbab akhirnya ya, dibatalkan itu Betul. ya, oleh istana yang membatalkannya Mbak ya, Kasatpres itu yang Betul. Nah, tapi mari satu hal yang sebenarnya ini bolak-balik udah saya spill bolak-balik, yakni soal calon independen itu. Ini kan sebenarnya pola, ini modifikasi pola skenario Solo yang saya sebutkan waktu Gibran maju menjadi wali kota Solo waktu itu ya Mbak, dicarikan independen. Kalau ini memang ada calon independen beneran gitu yang waktu itu hampir dinyatakan bahwa tidak lolos verifikasi faktual, kemudian ternyata tiba-tiba ada verifikasi faktual kedua dia dinyatakan lolos, dan belakangan ini rame karena ternyata banyak sekali dia apa di, dia meng, bukan dia ya sebenarnya, banyak sekali ini saya men, apa kemudian daftarnya ya atau pendukungnya itu ternyata menggunakan data palsu, bahkan yang konyolnya ternyata anak dan adiknya Pak Anies Baswedan itu tiba-tiba dicatut jadi pendukung. Dan saya hakul yakin ini bukan kerjaannya Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana Mbak, bukan, ini kerjaannya tim warga penguasa yang bermain-main, dan kita mesti curigai KPU juga ikut bermain dalam hal ini gitu ya Mbak Agi. Ya, bisa jadi juga sebetulnya Dharma Pongrengkun ini juga tahulah Mas Hersu. Oh Dia gitu kan ya. ini senang sekali bermain apa? Dia juga menyebut dirinya itu paham betul tentang intelijen gitu ya. Dan Oh dia kan iya. kalau ceramah di manapun itu selalu mengungkap soal intelijen baik itu nasional maupun internasional, pengaruh dari para globalis dan sebagainya begitu ya. Yang sepertinya dia memang passionnya itu ada di situ. Jadi tidak mungkin kalau seandainya ada penyusupan atau penambahan begitu ya dan sebagainya begitu dengan sistem dengan cara-cara intelijen begitu masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian dia tidak mengetahui itu begitu. Jadi memang di Indonesia ini kalau kita melihat kan yang seperti itu juga kita melihat indikasinya terjadi pada Pak Prabowo di mana kalau kita dari orang luar melihatnya ini Pak Jokowi yang bermain tapi kan dampaknya kepada elektabilitas Pak Prabowo yang naik betul sangat tinggi pada saat kemarin Pilpres gitu dan Pak Prabowo menikmati saja begitu apa yang terjadi begitu kan. Nah, saya rasa juga Memang ini bukan seperti pemainnya gitu ya, tapi bukan ya. pemainnya. Ya. Betul, dia bukan pemainnya. Nah, saya rasa bisa saja ini terjadi juga pada Dharma Porengkun ini begitu Mas Ersu. Jadi tidak mungkin dia tidak tahu lah begitu, tapi dia sepertinya seperti menikmati saja begitu. Saya lupa ya, saya apakah pernah saya bercerita dengan Mbak Agi atau tidak, kira-kira sekitar 8 hari atau 10 hari yang lalu gitu, 9, saya lupa ya. Ada saya dibisiki oleh seorang teman yang itu kita kenal dulu, dia sebenarnya pendukung Jokowi gitu ya, dia dikenal Jokowi gitu ya, yang membersihkan pada saya, ini Mas Hersu ini ada operasi para relawan dikerahkan untuk apa, untuk mengumpulkan KTP untuk menambah dukungan ke Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana. Dia menyatakan seperti itu kan begitu. Dan ini tapi bedanya kan ini targetnya bukan untuk apa menangkan, yang pokoknya yang penting jangan sampai ada kotak kosong. Sebenarnya kan itu target yang dikarenakan. Jadi dari situ saja kita udah bisa membaca bahwa oh Anies sudah bisa diselesaikan kan pada waktu itu kan gitu Pak ya. Anies sudah operasi terhadap Anies sudah selesai, dan berarti itu akan ada calon tunggal dari partai-partai politik, dan karena itu diperlukan calon calon pendampingnya. Dari makanya ketika banyak orang bicara kotak kosong, saya sudah bicara tentang skenario Solo itu beberapa waktu yang lalu gitu ya, skenario Betul, betul. Ya, ini kita lanjutkan saja ya Mas ya. Ersu ya. Ini soal ini. Jadi memang teman-teman off the record, kenapa
perlu harus ada seperti katakanlah calon boneka ini sekarang ini akhir-akhir ini disebut sebagai Dharma Kun ini disebut sebagai calon boneka walaupun Dharma Porengkun maupun Kun Wardana itu menyatakan mereka tidak peduli walaupun disebut sebagai calon boneka dan mereka juga menentang atau menyanggah bahwa mereka itu calon settingan begitu mereka percaya betul bahwa mereka itu memang didukung oleh masyarakat Jakarta begitu ya karena memang kalau Sandiaga itu sampai kemudian nanti RK dan siapapun yang menjadi cawagupnya itu berhadapan dengan kota kosong dan kemudian terjadi kemarahan dari masyarakat Jakarta karena kita tahu memang ini kan akhir-akhir ini orang membicarakan soal Kim Plus itu yang dengan segala macam operasi yang ada di baliknya itu dan kemudian bisa jadi ini masyarakat Jakarta bertekad untuk memenangkan kota kosong apalagi mereka para pendukung Anies yang masih sangat besar begitu Mas Hersu yang mereka tahu Anies ini dijegal maka apabila kota kosong itu menang maka artinya RK itu juga tidak bisa memerintah karena berdasarkan undang-undang kemenangan dari kota kosong itu maka akan ditunjuk seorang pejabat ya lagi-lagi pejabat yang ditunjuk nanti oleh Mendagri dan kemudian dia baru bisa mengikuti atau baru bisa diadakan pilkada lagi gitu pada periode pilkada yang terdekat begitu jadi tidak bisa serta-merta oh diadakan ya. Pilkada ulang di daerah tidak itu boleh tidak boleh berpasangan yang sama tidak boleh aja pasangan yang sama ya. Pak ya bayangkan ya, betul. Walaupun dia boleh mencalonkan lagi tapi tidak boleh tidak ini boleh yang pasangan yang sama. Jadi itu apalagi kalau kemudian Kaesang. Ya udah enggak boleh lagi dengan Kaesang gitu. Itu terjadi kan betul. Di Makassar ya pada tahun 2018 ya pada waktu itu. Ya. Ketika kalau itu kasusnya beda sebenarnya. Karena sesungguhnya ada lawannya yakni wali kota incumbent Dhani Pomanto kan yang menjadi lawannya tapi kemudian katanya digugurkan kemudian bukan katanya dia digugurkan oleh Mahkamah Agung karena katanya dia menyalahgunakan jabatannya ya. Itu untuk kampanye itu yang kemudian dia digugurkan terjadilah kota kosong tapi ternyata kota kosong malah menang ini jadi malah petaka dan saya juga sepakat dengan Ahok Hakul yakin pasti kalau Ridwan Kamil dengan Kaesang gitu dihadapkan dengan kota kosong itu pasti kan kalah telak gitu kita akan terjadi walaupun katakanlah didukung oleh PKS dan sebagainya karena pendukung-pendukung PKS yang diehard dari Anies Baswedan dan kemudian juga mereka anti politik dinasti pasti akan ikut kotak kosong gitu. Betul-betul sekali Mas Hersu. Ini PKS kan katanya akan mengumumkan dukungannya ini kepada Kim ini soal calon yang mereka calonkan itu pada tanggal 19 ya. Kita tunggu sekarang sudah tanggal 16. Tapi kita dengan fenomena yang sekarang ini apalagi Pak Anies Rashid Baswedan ini kan baru saja mengunggah soal apa yang terjadi pada keluarganya. Ini pada pukul 10.50 siang tadi. Jadi baru saja unggahannya ini masih fresh begitu ya. Dia menuliskan bahwa Alhamdulillah KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen sambil ada emoticon senyum begitu. Ini luar biasa sekali dan ini sudah tadi saya ketika membukanya itu baru beberapa menit saja begitu Mas Hersu ketika Pak Anies ini mencuit begitu ya dan itu sudah banyak sekali ya sudah ratusan ribu mungkin sekarang sudah jutaan. Nah yang memview atau menonton gitu atau membaca ini dan kemudian yang memberikan komentar itu banyak sekali dan banyak sekali yang spill bahwa akhirnya terbuka sangat terbuka bahwa saya juga kami juga apa dan sebagainya dan orang akhirnya ini percaya begitu juga tidak hanya itu gimana sih caranya tuh Pak? Jadi mengeceknya itu masuk ke dalam situs kpu.go.id terus kemudian nanti di situ dimasukkan nomor NIK-nya begitu untuk Pilkada DKI dan kemudian dimasukkan nomor NIK-nya dan nanti akan keluar Mas Hersu. Ini udah rame cara mengeceknya pemirsa kalau penonton off the record yang ada di Jakarta warga Jakarta lihat saja cara mengecek begitu pemilihan untuk Pilkada apakah NIK-nya masuk atau tidak begitu. Nah, ini yang ditulis atau diunggah oleh Pak Anies itu adalah anaknya Mikael ya. Ini Mikael yang kemarin sering sekali juga muncul ini Mikael Azizi Baswedan dan kemudian yang kedua yaitu Kaisar Hakam Baswedan dan saudaranya tidak di-spill oleh Pak Anies dan adiknya juga Abdillah Baswedan kalau saya namanya. Iya. Betul Abdillah Baswedan begitu tapi tidak diunggah begitu tapi ternyata yang orang lain itu juga malah men-spill tentang adik dan timnya Pak Anies gitu Mas Hersu. Nah,
ini netizen ini juga akhirnya ramai sekali. Bahkan itu kalau tidak salah ada Oki Madasari begitu ya, gara-gara Pak Anies ini mengunggah, kemudian dia mengecek nick-nya juga apakah masuk ke dalam dukungan tersebut kepada Dharma Porengkun, dan ternyata barusan cek juga, alhamdulillah KTP saya Tanjung Barat Jaksel aman, hehe, dia begitu. Jadi ini rame-rame, saya rasa hari ini dan sampai nanti besok dan seterusnya ini warga Jakarta rame-rame mengecek KTP-nya masing-masing, Mas Hirsu. Ya. Dan memang sudah ada pengaduan ya, sudah dibuka pengaduan ini Mas Hirsu ya, oleh oleh lembaga hukum begitu. Jadi ya, nanti siapapun yang merasa bahwa namanya dicatut, itu sudah ada posko pengaduan korban pencurian data pribadi untuk pencalonan kepala daerah, yang ini ada nomornya, ini bisa dilihat di off the record ini, yang ini apa, ayo cekatan cek data pribadi kamu di http://info.pemilu.kpu.go.id yang tadi Mas Hirsu tanyakan. Kemudian ini dilaporkan melalui email ini ya, seknas@pbhi.or.id. Ada juga nomor WhatsApp-nya, kita cantumkan saja nanti di layar Mas Hirsu. Okay. Ini dampaknya kalau sampai kemudian terbukti ini bisa batal ya Mbak ya, bisa gagal untuk maju ya. Iya betul, kalau seandainya ini nanti lewat posko pengaduan ini dilaporkan begitu, ini bisa gagal Mas Hirsu. Jelas ini walaupun kalau menurut beberapa pihak itu kepada Dharmanya kemungkinan hanya akan terkena sanksi administratif, dan kemudian di beberapa daerah ini pun sudah terjadi, katanya demikian Mas Hirsu, sudah terjadi seperti ini dan sayangnya terkenanya sanksi administratif. Tapi kalau seandainya kemudian terbukti bahwa ini disengaja dan sebagainya, baru itu kemudian bisa masuk ke ranah pidana. Tapi ya kita tahu ini pembuktian untuk ke situ memang agak sulit gitu ya. Iya, dan saya percaya tetap seperti meskipun Anda tadi sampaikan pasti nggak mungkin kalau nggak tahu, ini memang bukan kerja dia, ini kerja tim yang seperti saya tadi, karena saya sudah seperti saya tadi sebut sudah dapat bocoran. Jadi ini bagian dari skenario yang kita sebut tadi, mereka tidak mau terjadi pengulangan ini, Kim Plus ini tidak mau terjadi pengulangan di Makassar. Mereka ingin skenario itu model yang di Solo gitu kan. Solo itu kan memang sejak awal disiapkan ya, tukang saya selalu salah nyebutnya tukang jahit, yang benar bukan tukang cukur ya, saya selalu menyebutnya tukang cukur, tukang jahit dan ketua RW itu memang sudah disiapkan sejak awal. Karena kalau di sana itu kan pada waktu itu semua partai politik itu, karena waktu itu masih mesra dengan PDIP ya, nggak mesra-mesra amat, karena PDIP Solo juga sebenarnya menolak tadinya untuk mencalonkan Gibran ini kan. Tadinya kan sebenarnya yang diamannya kan Ahmad Purnomo ya. Iya betul sekali Mas Hirsu. Jadi kalau di Solo ketika itu petanya adalah dari 50 orang anggota DPRD itu 35 kan memang diisi kursi oleh PDIP begitu. Jadi mau nggak mau kalau mereka kompak, mereka beroperasi daerah masing-masing, ya itu bisa dipastikan begitulah Mas Hirsu. Cuman memang dan Ahmad Purnomo ini kan memang diminta mundur ya, dan ketika itu ramai sekali lah begitu, sampai kemudian Ahmad Purnomo ini diundang oleh Pak Jokowi ke istana begitu kan, dan ditawari sebuah jabatan begitu, karena dia bersedia untuk menyerahkan kursinya tersebut. Tapi tadinya itu ramai sekali berita tersebut dikonfirmasi, dan Ahmad Purnomo juga mengakui bahwa dia undang Pak Jokowi, dapat tawaran jabatan yang cukup menggembirakan begitulah kalau dilihat. Tapi belakangan ketika itu menggiurkan lah begitu ya, dan ketika itu sudah ramai ternyata dia menolak begitu, tidak mengkonfirmasi lagi, tidak bersedia bahwa mungkin karena ada tekanan ya. Biasanya ya, seperti kalau, ini. Kalau mau flashback, Ibu Megawati pasti akan menyesal kemarin, karena kan sebenarnya Efek Rudi dan sebagainya dengan kawan-kawan menolak Gibran kan pada waktu itu. Jadi ya, mungkin betul. Karena Efek Rudi dan kawan-kawan tuh bergaul, Efek Rudi kan pernah jadi wakilnya Pak Jokowi dan sebagainya, dia udah tahu betul tabiatnya Jokowi. Sementara Ibu Mega waktu itu belum tahu begitu ya. Jadi akhirnya kemudian itu kan keputusan dari DPP, Gibran yang dicalonkan kan begitu ya Mbak Agi. Nah ternyata itu jadi bencana sekarang, gara-gara itulah kemudian terus sekarang dia jadi wakil presiden. Pada waktu itu saya tambahin dikit, yang sebenarnya yang ingin menantang, nah ini ceritanya beda waktu di Solo, ingin menantang Gibran itu adalah PKS pada waktu, karena PKS punya kursi dan dia sebenarnya pengennya sama Demokrat, tapi Demokrat ternyata nggak punya kursi di Solo, jadi ya nggak bisa begitu. Nah kalau di Jakarta beda, justru gara-gara PKS lah kemudian ini bisa jadi kotak calon tunggal juga kan gitu. Kalau
kalau PKS bertahan misalnya kan, kemudian hanya Nasdem dan PKB yang ditekan habis, ya ya masih bisa PKS misalnya bekerja sama dengan PDI itu masih aman gitu. Itu yang terjadi. Jadi balik lagi, ini skenario Solo seperti itu, dan ini yang skenario itu yang kemudian diubah lagi di apa, dicoba lagi di Jakarta. Makanya saya mengingatkan, hati-hati loh PKS, itu bisa di prank loh. Jadi bukan nanti begitu berhasil seperti ini, kalau kalau kotak lawannya calon independen, ya pasti Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaesang, PD berhadapan dengan itu kan ya Mbak Agi. Jadi apalagi ada PKS di situ. Jadi bisa aja PKS nanti nggak dapat wakil, tapi yang jadi wakilnya adalah Kaesang itu. Hati-hati aja kita ingatkan. Yeah. Iya ya, apalagi Kaesang ini kan baru saja kemarin ditanya juga sama wartawan begitu, kenapa apa tidak jadi begitu ya mencalonkan di Jakarta? Dia bilang siapa bilang begitu. Jadi masih kita masih ya masih setengah-setengah lah. Sepertinya Kaesang ini juga tetap, walaupun mungkin di Jawa Tengah begitu ya, itu tetap bisa dicalonkan di sana karena dia memiliki elektabilitas. Tapi sepertinya itu memang dari PSI sendiri juga lebih keren kalau seandainya bisa maju di Jakarta kan. Dan begitu, sekarang lebih aman Mbak, karena Anies sudah berhasil disingkirkan. Jadi kan sebenarnya itu aja persoalannya. Jadi jangan kaget, dan seperti juga saya ingatkan bahwa kenapa kalau kemudian Kaesang, ya Kaesang yang akan jadi gubernur Jakarta itu Kaesang kan gitu ya, karena nanti tengah jalan Ridwan Kamil itu akan ditendang ke atas gitu, jadi masuk kabinet ya yang ganti Kaesang. Itu sebenarnya skenarionya. Jadi sekarang ini sebenarnya dengan munculnya Dharma Pongrekun ini menjadi dilema ini buat warga Jakarta yang udah bersemangat untuk hajar lewat kotak kosong. Walaupun saya mengingatkan mereka, kalau tuh misalnya katakanlah ini terjadi apa-apa pada Dharma Pongrekun, katakanlah dia diambil misalnya dibatalkan karena terbukti, karena ini ramai banget nih dan Jakarta ini beda lah ya. Dan ini memang yang konyol nih menurut saya, ini mesti ditegur, itu adalah koordinator pengumpulan KTP-nya ini. Cara mudah aja, duit udah turun tapi kok cara mainnya sembrono seperti sekarang ini kan. Ini jadi terbuka ya apa permainan di bawah itu, walaupun saya yakin mereka nggak peduli kok, mau kayak gini mau rame terbuka seperti ini, mereka nggak peduli kan, jalan terus. Nah kalau itu terjadi, saya kira masih punya kesempatan untuk, karena pendaftaran kan tanggal 25 sampai 27 sampai 29 ya Mbak Agi ya. Jadi itu bisa kan, semua sekarang ada di Kim plus gitu ya, kecuali PDIP gitu ya. Dan ini kan jumlah kursinya dari total 106 kursi di DPRD Jakarta itu cuma 15 yang dimiliki oleh PDIP. Jadi bahkan bisa bikin dua calon lagi. Tapi saya kira mungkin bisa dibikin calon sendirilah, satu calon lagi lah untuk mendampingi Ridwan Kamil dan Kaesang begitu. Dipilih calonnya yang lucu-lucu gitu, supaya nggak ada yang milih ya tetap milihnya Ridwan Kamil dan Kaesang gitu Mbak. Ya, bagaimanapun caranya, pokoknya RK dan pasangannya nanti harus menang lah begitu. Dan saya rasa juga memang itu yang pasti dijanjikan kepada RK. Kalau seandainya dia tidak dijanjikan pasti menang, tidak akan mungkin dia mau berubah dari ke DKI Jakarta. Jadi ini seperti sebuah keniscayaan lah, sudah pasti begitu ya. Entah nanti dengan cara seperti apa, pasti ada plan A, plan B, plan C kan begitu Mas Hersu. Tapi saya rasa ini sekarang dengan ada yang posko pengaduan apa dan sebagainya, dan Jakarta ini sebagai potret dari Indonesia ya Mas Hersu, ini akan terus ramai nih, apalagi menjelang untuk pendaftaran nanti. Karena ini LSM juga sudah gerah betul. Saya lihat banyak sekali yang udah speak up begitu Mas Hersu, dan mereka mungkin bisa jadi nanti bergabung dengan PBHI. Saya rasa demikian. Nah, ini kecurangan memang betul-betul transparan begitu ya. Dan saya kalau melihat seperti ini ya, kenapa pemerintah itu tidak mawas diri ya, inilah yang menyebabkan para investor itu malas untuk masuk ke Indonesia. Karena ini faktor masalah hukum ini bisa dibuat semaunya. Saya mendengar tadi Puan Maharani, Ketua DPR pada pidato kenegaraan nota keuangan Pak Presiden yang di siang harinya, dia mengatakan soal pertanggungjawaban berapa jumlah undang-undang gitu yang berhasil digulkan gitu, diselesaikan pada masa 5 tahun terakhir ini. Dia sambil menyindir gitu bahwa undang-undang itu bisa dibajak oleh kekuasaan gitu. Jadi pembentukan undang-undang dan sebagainya, padahal undang-undang itu sendiri juga disetujui kan oleh DPR, tapi sepertinya seperti semacam keluhan atau sindiran, walaupun atau curcol.
Cucul seperti itu. Dan kita juga lihat Mas Ersu bagaimana apa politik sekarang ini ya sedang panas yang Bu Mega kan oleh apa Sekjen DPR itu dikatakan Indra Iskandar yang dikatakan bahwa dia akan hadir kalau Pak SBY memang tidak karena besok kan dia menyelenggarakan sendiri upacara begitu di Pacitan ya Pak SBY ya, Mas Ersu dan sudah mengundang banyak jenderal apa purnawirawan di sana jadi menyelenggarakan itu. Sementara Bu Mega sendiri menyatakan tadinya akan hadir, tapi pada last minute ternyata tadi kita lihat tidak hadir, mungkin karena peristiwa yang kemarin itu yang dia juga mengatakan bahwa tahu bahwa apa akan diambil alih ternyata begitu dan dia tetap nantinya akan tetap menjadi ketua umum. Wah ini amburadul betul kalau kita melihat ya hubungan antar partai. Bagaimana ini PKB yang kemarin kita katakan Mas Ersu yang kita soal akan adanya ancaman muktamar luar biasa dan sekarang makin santer bahwa muktamar luar biasa itu akan diselenggarakan di Surabaya. Rencananya seperti itu walaupun belum resmi begitu tapi naga-naganya sepertinya itu akan ada. Nah makanya jadi Caimin nanti polanya ini, akan dibuat kayak Golkar antara Burjal Bakri dengan Agung Laksono gitu ya, ya kira-kira ya. Iya, bisa jadi seperti itu Mas Hersu. Sehingga nantinya mungkin bukan dari PBNU, kalau polanya seperti itu ya, bukan dari PBNU, bukan juga dari kelompok dari Caimin gitu, tapi nanti akan ada ketua umum yang ketiga seperti itu yang nanti itu adalah endorse dari pemerintah juga, dari Pak Jokowi juga. Aduh, sedih ya kalau lihat seperti itu. Ya. Oke, jadi itu jadi ya gambaran skenarionya dan ini memang dilematis karena kalau saya lihat banyak sekali yang mereka menyatakan golput. Pokoknya kalau golput aja, kalau golput ya mereka akan aman. Tapi kalau kemudian katakanlah, nah ini persoalannya kalau kemudian mendukung calon independen, nah mereka sendiri kan juga belum begitu yakin dengan figurnya, itu yang jadi masalah kan di sana. Dan itu pokoknya ini memang betul seperti yang Anda sebutkan tadi, ancur-ancuran betul ini di bawah Jokowi ini karena ambisi untuk berkuasanya luar biasa, jadi segala macam cara dilakukan begitu ya. Iya, apalagi Pak Dharma Pongrengkun ini kan seorang pensiunan jenderal polisi. Walaupun sebelumnya dia sudah berhasil menarik simpati begitu ya Mas Hirsu dengan ini polisi kok beda. Banyak sekali mengatakan ini polisi tapi kok cerdas loh. Memang kalau polisi jadi nggak cerdas begitu ya. Tapi itulah impresi yang timbul di masyarakat. Ini polisi kok berani ngomong gini, ngomong begitu gitu. Dan Pak Dharma juga pernah mengatakan bagaimana ganjalan di sekelilingnya akibat dari sikapnya yang berbeda. Ya. Tapi walaupun bagaimanapun orang juga sekarang kan impresi terhadap polisi itu juga ya sorry itu saya itu luntur gitu ya Mas Hersu, apalagi untuk kontestasi semacam ini begitu, apalagi di mana warga Jakarta itu di mana Anies gitu kemudian betul-betul terganjal dan sekarang kita sudah yakin betul bahwa Anies ini memang tidak akan bisa maju ya, dan apa namanya tidak salah kalau kemudian orang mengatakan Pak Dharma Pongrengkun ini sebagai calon boneka, sebagai apa settingan apa dan sebagainya begitu ya. Jadi ya kita lihat saja nantilah ini berlangsung seperti apa. Oke, kita pindah ke mana dulu yang pendek saja dulu ya. Nanti setelah itu baru kita bahas yang tidak panjang soal soal bullyingnya ya, soal update sajalah ya soal bendera itu ya pasukan pengibar bendera pusaka yang akhirnya diputuskan untuk tetap boleh mengenakan jilbab begitu ya. Yang tapi ternyata publik masih belum cukup puas dan mereka menuntut agar Profesor Yudian itu dipecat. Itu yang saya kira meskipun sudah boleh menggunakan jilbab, tapi tuntutan untuk memecat Pak Yudian itu masih terus berlangsung gitu ya Mbak Agi ya. Iya Mas Ersu, jadi ini memang aduh kacau betul ya ini Pak Yudian Wahyudi ini. Apa ya, ini orang yang pintar tapi dia justru menggunakan kepintarannya itu untuk membodohi orang ya. Dan kemudian Mas Ersu berdasarkan ketentuan atau peraturan dari BPIP, ini peraturan BPIP. BPIP ini ada di bawah presiden ya, jadi di bawah langsung presiden, lembaga yang apa namanya nomenklaturnya ini ada di bawah presiden. Jadi dari BPIP ini berdasarkan peraturan nomor 3 tahun 2022 di mana kan perubahan untuk paskibraka ini yang tadinya itu dilatih di bawah dari Kemenpora kemudian pindah ke BPIP pada tahun tersebut, itu ada peraturan bahwa soal pemakaian apa paskibraka wanita itu harus memakai ciput berwarna hitam begitu. Itu memang ada klausulnya itu Mas Hersu, ada penomorannya begitu. Tapi kemudian dia membuat sendiri keputusan kepala BPIP. Jadi di
Jadi kan itu tingkatannya di bawah, yang di atasnya adalah peraturan BPIP. Kemudian dia membuat sendiri keputusan kepala BPIP. Di mana di situ di dalam apa aturan seragam sama sekali tidak disebutkan, jadi tidak ada pilihan untuk yang berjilbab atau berhijab. Jadi semuanya hanya soal misalnya topinya itu harus seperti apa, penutup kepala seperti apa, terus kemudian slayernya atau ininya seperti setangnya itu seperti apa, sepatu apa dan sebagainya. Tidak ada soal-soal itu tadi, yang soal Dan, bahwa hijabnya warna apa. Jadi artinya, dan dia mengatakan bahwa keputusan itu tidak bertentangan dengan yang di atas, begitu kan. Ya ini aneh banget, jadi disunat, dihilangkan, dan dengan semena-mena, jadi wajar lah kalau orang itu marah, Mas Irsu. Dan dia menganggap keputusannya itu yang harus berlaku. Kan aneh sekali, ya, dan begitu. dia mengklaim bahwa semua sebelumnya udah tanda tangan dan setuju kan begitu ya, udah sukarela melakukan itu ya. Gitu. Betul. Iya ya. Dan kalau kemudian yang juga saya kemarin kan belum sempat kita bahas ya, kalau dia bilang bahwa itu untuk kebinekaan dan sebagainya, ternyata kemudian kan sekarang beredar foto ketika ada waktu pengibaran bendera ketika proklamasi kemerdekaan RI itu tahun 1945, itu ada seorang perempuan yang menggunakan kerudung warna merah. Jadi ini benar-benar manusia apa bebal dan dungu ini, Mbak Gia. Iya, betul. Dan dikatakan bahwa yang kalau menurut Hidayat Nur Wahid ya, menulis di akun medsosnya, wanita yang menggunakan kerudung tersebut adalah Ibu Fatmawati. Oh, Ibu Dia yang Fatmawati. Iya, dikatakan Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka kita, begitu kan? Jadi ini luar biasa, ini blundernya, ya itulah apa akibat dari ingin memasukkan, mungkin ada faktor jilatan itu sebagai penjilat, begitu ya, terus kemudian ingin memasukkan unsur-unsur liberal, dan juga menyenangkan atasan, siapa lagi atasan yang mau disenangkan kalau bukan Pak Jokowi? Dia pikir Pak Jokowi juga pasti akan menyenangkan hal ini. Pembinanya, gitu tapi ya. kan pembinanya Ibu Mega sebenarnya BPIP ini. Tapi kalau Anda sebut tadi Ibu Fatmawati, ya agak jadi lucu kan. Dan saya nggak terkejut kalau itu disebut Ibu Fatmawati ya, karena saya sendiri belum dapat referensinya. Tapi kan kalau kita lihat latar belakangnya Ibu Fatmawati ini kan perempuan Minang gitu, yang di Bengkulu, dan dia adalah istilahnya dulu apa ya, bapaknya itu semacam tokoh Muhammadiyah apa ya? Muhammadiyah. Ya ya. Apa, ada nama jabatannya saya tiba-tiba kok lupa. Itu pokoknya di tokoh Muhammadiyah lah gitu. Jadi Ibu Betul. itu dari keluarga Muhammadiyah. Jadi ya wajar kalau dia menggunakan kerudung itu, walaupun dalam foto-foto resmi bersama dengan Bung Karno tidak menggunakan itu. Mungkin dianggap pada event yang seperti itu, yang event sakral seperti itu, kemudian menggunakan kerudung merah gitu ya, Mbak Agia. Ya. Iya, Mas Yensu. Jadi ini memang blundernya sudah keterlaluan, dan belakangan ini akhirnya muncul lagi bagaimana sepak terjang dari Yudian ini, seperti misalnya ada sebuah acara yang diselenggarakan oleh BPIP juga, bagaimana wajahnya itu muncul begitu di posternya, yaitu bersama dengan Gufron. Di situ disebutnya sebagai Kiai Haji Gufron yang apa palang semut itu ya, seperti yang mengatakan paham bahasa semut apa. Dan belakangan ini kan yang bersangkutan ini, yang tadinya ada foto-foto Mas Ersu, dia ada di sebelah salah satu menteri kita begitu, bahkan ada di belakang Pak Jokowi, entah saya itu hasil apa namanya hasil editan atau tidak begitu, tapi memang dia berseliweran itu berhasil masuk begitu ke atas. Dan belakangan ini muncul juga bagaimana dia misalnya minum-minum gitu bersama teman-temannya, dan diledek oleh temannya, lah kamu kan gini kok tiba-tiba kamu bisa jadi Kiai Haji itu dari mana, bahkan temannya sendiri ngomong seperti itu begitu. Dan itu rekamannya beredar luas, dan akhirnya sekarang Gufron ini kan sepertinya tidak dipakai lagi. Dan ada seorang teman saya yang menyatakan bahwa hati-hati Mbak, dia bagian dari apa kerja intelijen, jadi seseorang yang dimasukkan untuk mengacaukan situasi. Dan untuk karena memang akibat dari Gufron ini ada Mas Ersu, itu di media sosial itu ramai betul, banyak betul yang membela Gufron. Loh, memangnya kalau orang kecil nggak boleh jadi Kiai Haji? Memangnya kan dia memiliki bahasa-bahasa sendiri kan, bahasa yang mirip-mirip dengan bahasa Arab, tapi bukan begitu ya, karena Oh memang ya. hasil karang sendiri. Iya, hasil karangannya sendiri begitu. Dia berdoa pun dengan bahasanya dia yang seolah-olah memiliki makna, kalau orang yang tidak paham bahasa Arab begitu ya akan percaya begitu, tapi ternyata ya itu nggak ada maknanya, memang bahasa dia sendiri begitu. Jadi Jadi Vicky Prasetyo kalah ya, kalah canggih ya. Iya.
Canggih Vicky Prasetyo, dan itu posternya dia bersama dengan Pak Yudian Wahyudi. Jadi memang orang ini, si Pak Yudian ini sepertinya mengambil orang-orang yang memang akan bisa dipakai untuk seperti semacam memecah belah, untuk dibenturkan, menimbulkan kontroversial, keributan, sehingga untuk mengalihkan isu apa dan sebagainya. Ada kesan seperti itu, Mas Hersu. Okay. Ya, jadi kita masuk ke topik berikutnya saja nih, Mas Hersu ya, yes. Yaitu soal apa kasus Dr. Aulia Risma Lestari begitu ya, ini sangat-sangat menyedihkan. Dan saat ini Mas Hersu, tidak hanya terungkap bulian kepada ibu dokter ini kan wanita ya, perempuan, usianya 30 tahun dan dia belum menikah, tapi sekarang ini yang speak up itu adalah para istri dokter. Jadi rupanya yang mengikuti PPDS tersebut untuk kedokteran apa program di spesialisasi anestesi ini banyak yang laki-laki gitu. Dan yang laki-laki ini, dokter laki-laki ini, tentunya mereka banyak yang sudah berkeluarga dan memiliki istri. Nah, yang speak up ini sekarang para istri, Mas Hersu. Jadi ternyata pembulian itu menurut mereka begitu ya. Dan ini sudah ramai betul ya di media sosial begitu. Sudah banyak sekali diunggah dan disebarkan. Jadi tidak hanya berlaku kepada sang dokter yang mengikuti program, tapi juga kepada para istri. Jadi istri-istri dari dokter itu tadi, para dokter senior, Mas Hersu, itu membuatkan arisan begitu buat mereka. Dan mereka membuat sebuah grup WA juga di situ. Dan arisan itu, mereka harus masuk arisan, mau tidak mau begitu. Dan di dalam arisan itulah mereka dibully habis-habisan gitu, Mas Jadi Hersu. Istrinya yang bukan dokter pun ikut-ikutan bully yang juniornya gitu. Ini perilakunya Betul. Pasti kok ada orang manusia seperti itu ya. Betul, ini mereka, kalau saya melihat ini sudah bukan manusia lagi begitu ya, ini sudah apa namanya, entahlah, ini kegelapan. Ini lagunya ya. Iya, biadab, betul. Jadi seperti misalnya ini yang diunggah, tapi dia meminta agar namanya itu tidak dicantumkan. Jadi ini mereka kalau di ini semacam direct message begitu ya, Mas Hersu. Ini bisa lewat Instagram, bisa lewat Twitter atau X begitu. Jadi sekarang kan banyak sekali yang mengungkap tentang masalah ini dan mereka meminta, ayo speak up, masuk ke kami bantu begitu, nanti akan kami tayangkan. Nah, ini beberapa di antaranya. Ini hanya beberapa saja nih, padahal masih banyak yang lainnya. Seperti mereka mengatakan seperti ini, senior pergi nonton bareng istri, kunci rumah ketinggalan, ditelepon suruh kunciin rumah doi, lalu kunci diantar ke doi. Ini luar biasa. Jadi di telepon begitu ya, dokternya tersebut, si juniornya tersebut, untuk kemudian mengambil menutup kuncinya, ya kan, kunci rumah ketinggalan, disuruh mengunci dan kemudian kuncinya diantar ke bioskop, begitu. Jadi yang lainnya lagi, pengantarnya seperti ini, salah dikit digebukin, bahkan sekolah militer aja nggak segitunya. Nah, ini yang di-spill, mereka menuliskan seperti ini. Beberapa hari lalu, suami cerita kalau digebukin seniornya sesama PPDS juga. Jadi sesama PPDS tapi sudah senior, ya, begitu senior. Ya. Sudah senior. Nah, ini dan lebih bajingan yang ini saya kira. Dia sendiri pernah ya, ditindas, tapi dia melakukan penindasan lagi kan gitu ya. Betul, ya. Betul. Dan benar-benar nggak bisa ngelawan. Karena menurut seniornya, suami saya ngelakuin kesalahan dan kerjanya lama. Walaupun ada kesalahan, paling enggak bentuk hukuman itu nggak harus kontak fisik kan. Bisa hal lain yang sifatnya lebih membangun. Sedih juga, menangis ini si istri yang mengungkap soal ini. Terus kemudian ada yang lain lagi. Saya dulu semester 1 merasakan dipukul, ditendang, dijeblesin tembok, diludahin, dilempar gelas, dilempar toples. Disiram kopi, hanya bisa ketawa melihat ini. NB, sekarang udah nggak gitu lagi katanya. Dulu kita rombak sistemnya untuk mengurangi pembulian secara fisik begitu. Dan memang Mas Hersu ada ada semacam acara, ada spanduk bahwa no bully apa dan sebagainya. Tapi sepertinya itu hanya kamuflase ya. Saja. Gitu, ya, makanya ya. Itu anehnya saya kok Universitas Diponegoro membantah itu loh. Itu loh yang dan kemudian terkesan menyalahkan seolah-olah dia mulia banget bahwa oh ini bukan karena dia. Bukan karena dibully, karena dia memang sakit dan ini kita lindungilah nama baiknya gitu itu. Jadi kesannya seolah-olah mereka yang berlaku mulia gitu ya, kampus itu ya. Iya. Ini kesan yang terkesan sekarang setelah banyak mengungkap seperti itu, Mas Hersu. Dan juga ini seperti ini misalnya, grup arisan istri dokter senior yang suka bully terungkap juga.
Jadi berupa screenshot kalau ini Mas Irsu. Jadi ada arisan, nama arisannya itu ditutup begitu ya. Dan kemudian percakapan di bawah juga banyak sekali yang disensor. Siap Bu, maaf kami salah, izin memperbaiki. Menulis, membaca puisi nggak boleh. Ibu Dharma Wanita bukan anak SD ya. Siap Bu, siap Bu. Jadi harus selalu begitu, saling saling minta maaf, terus harus menyatakan siap begitu ya. Bu, diperhatikan lagi di ini disensor. Kata tidak itu haram. Jika ada kata itu lagi, suami kalian yang kena. Jadi mereka tidak boleh ngomong tidak. Suami kalian nggak bisa pulang ke rumah. Sekarang suami kalian punya, ada kata disensor, bukan punya suami atau keluarga lagi. Dipahami ya Bu. Jadi seperti kalau di militer, suami kalian punya negara. Bukan punya keluarga lagi, bukan punya istri lagi. Begitu. Ada lagi seperti ini. Siap Ibu. Izin memperbaiki, terima kasih begitu. Cepetan, 10 menit ya, sudah dibaikin, jangan ngelunjak. Dulu kita nggak ada kayak gini loh Bu, semua mikir sendiri. Belum 07.48 mungkin itu tenggat waktu ya, belum selesai, biar diselesaikan Bu, dan suami kalian akan kami perhatikan lagi, terima kasih. Senior tidak peduli ya Bu, kesibukan Ibu, setiap arisan wajib datang, tidak ada dispensasi apapun, dan harus taat respon. Dan harus fast respon. Kalau jawab ke senior, jangan diembel-embel pakai alasan, karena mereka nggak akan peduli. Yang penting ada yang penting beres semua. Untuk arisan semua wajib hadir ya. Baik Bu, mau di Papua apa ini wajib hadir. Jadi memang kan istri-istri ada yang di Jakarta, ada yang kota lain. Tapi apa urusannya itu loh? Itu yang perilaku suaminya yang, aduh, saya gergetan itu aja itu udah nggak layak. Kok tiba-tiba istri-istrinya ikut itu? Itu sama-sama biadabnya itu sama istri itu Mbak, saya kira ya. Iya, luar biasa sekali. Mau di Papua harus wajib hadir, jangan bawa anak. Terus kemudian ini ada screenshot juga percakapan dari tanggal berapa, terus kemudian jam berapa dan sebagainya. Tapi nama-namanya semuanya di blok begitu ya. Ini banyak sekali. Jadi para istri ini sekarang sudah berani speak up Mas Irsu kalau saya lihat. Tanggapan dari netizen juga luar biasa sekali. Tanggapannya persis seperti Mas Irsu tadi. Mereka terheran-heran, kok ada kayak gitu ya di Indonesia, di negara Pancasila begitu. Dan ini mereka yang ada di lingkungan orang-orang berpendidikan tinggi begitu ya. Kok bisa seperti dan itu? Dan ini kan profesi yang mulia. Gitu kan? Betul, betul, betul. Ini adalah profesi yang mulia dan mereka harusnya mencontohkan moralitas yang tinggi, etika yang baik begitu. Kok bisa seperti ini? Dan ada juga yang spill Mas Irsu, ternyata sebelumnya memang pernah ada kasus begitu ya, soal seperti ini, dan itu dilakukan oleh dokter anestesi yang memang sudah senior begitu, di dokter bukan sesama PPDS begitu ya. Dan itu ada kasusnya tahun 2023. Sedih sih Mas Irsu ya lihat kasus itu. Yang mana, saya Mbak? Yang maksudnya yang kasus yang mana? Kasus bulian seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau sekarang mungkin meledak karena ini korbannya akhirnya meninggal dunia begitu. Kalau yang sebelumnya itu berupa bulian, tapi itu pernah muncul tapi kemudian hilang begitu saja begitu Mas. Ini menurut saya nggak boleh diam. Pemerintah harus ngambil langkah-langkah yang konkret di tengah situasi. Katanya pemerintah itu ngeluh kekurangan dokter, apalagi dokter spesialis gitu. Dan saya mendengar banyak yang orang memilih, udah lebih baik nggak usah jadi dokter spesialis karena nggak kuat menghadapi bulian semacam itu. Itu kan jadi bagaimana program pemerintah bisa terwujud gitu kan? Jadi bukan lagi semata-mata soal duit juga jadi persoalan, tapi perilaku dari para senior-senior macam ini. Dan anehnya menurut saya kan mereka ini sendiri ketika jadi junior kan juga diperlakukan semacam itu. Kenapa mereka melakukan hal yang sama ya gitu? Ini kan sama-sama biadabnya orang-orang ini kan gitu. Dan ini malah makin parah saya rasa ya. Seperti misalnya yang terjadi pada almarhumah Aulia ini Mas Irsu. Kalau dia pernah cuti, tentunya seniornya juga tahu kenapa dia harus cuti. Ternyata dia harus berobat dan dia melakukan operasi karena saraf kejepit. Saraf kejepit kalau seandainya dia masih bisa diterapi, dia tidak akan operasi. Sampai dia operasi artinya kan ini sesuatu yang sangat serius. Tapi dia masih mendapatkan perundungan seperti itu. Itu artinya apa ya, rasa manusiawi, tepos liro. Nggak itu ada. Kan sudah nggak ada lagi, udah hilang. Dan orang seperti ini tidak layak dia menjadi dokter. Jadi saya mesti mengimbau pada Menteri Kesehatan, dan kalau untuk kedokteran kan profesinya di Menteri Kesehatan, kalau pendidikan itu kan di Kemendikbud ya. Ini orang-orang seperti ini dicabut saja ini peranunya, surat izinnya. Jangan pernah dikasih izin menjadi dokter, karena mereka tidak layak itu secara perilakunya sebagai dokter.
Ya, ya. Dan kita menunggu ya. Ini sepertinya tidak hanya bisa dibiarkan begitu saja proses administratif dan sebagainya. Kalau ada unsur pidana, yuk kita kawal bersama. Yes, oke. Okay. Ini kalau sering diajak ngomong gini, saya naik darah nih, Mbak. Jadi ceritanya. Oke, okay. Sebelum ada kita mesti akhiri perbincangan ini sampai ketemu lagi kita. Saya Hers Bunarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap akal sehat.